Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi berikutnya ini adalah organisasi anak muda Aceh Unggul Hebat atau AMANA ini menggelar acara Beauty Fest yang bertajuk Be Beauty, Be Inspired. Ini sebagai wadah kreatif untuk memahami dunia fashion dan juga tata rias lebih mendalam lagi. Aku soal PD itu kalau kayak misalnya nih, aku lagi pakai. Acara Beauty Fest yang bertajuk Be Beauty, Be Inspired ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya anak muda Aceh. Dalam acara tersebut, influencer Dara Arafah berbagi pandangan dan tips tentang bagaimana tampil stylish dan menawan. Wawasan mengenai tren fashion yang sedang digemari serta potensi besar fashion muslim di Aceh. Para pebisnis muda yang bergerak di bidang fashion dan makeup diharapkan dapat menginspirasi peserta untuk lebih kreatif menggunakan produk kecantikan. Menurut aku pastinya acara ini memberikan banyak banget manfaat untuk anak-anak muda khususnya di Aceh. Dan pastinya dengan adanya acara ini memberikan motivasi bagi mereka yang emang giat di dunia digital, usaha dan lain-lain yang pastinya. Acara Beauty Fest ini menjadi sarana edukatif di mana para peserta dapat menyerap ilmu langsung dari para ahli melalui sesi interaktif dan juga workshop. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan.